Kualitas udara ditentukan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam pembangunan suatu daerah. Dewasa ini ketersediaan ruang terbuka hijau di beberapa kota besar di Indonesia semakin menyempit karena bertambahnya jumlah penduduk dan adanya alih fungsi menjadi lahan bangunan yang dikomersilkan. Sebut saja misalnya pembangunan mal, pembangunan hotel, sarana transportasi, teknologi, dan lain sebagainya. Padahal, dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan untuk sekitar 30% ruang terbuka hijau harus tersedia dari luas wilayah perkotaan atau daerah tersebut. Pertanyaannya, apakah daerah kita, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah mengimplementasikan peraturan undang-undang tersebut? Kita akan cari tahu di Indonesia Membangun kali ini. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka atau tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam pasal 8 ayat 3 poin C disebutkan bahwa mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan. Maka idealnya RTH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas 16.424 km² adalah 4.927 km² yang terbagi dalam 30% luasan di 7 kabupaten kota. Pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P71/Menhub 2/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota, dalam bab 2 penyelenggaraan hutan kota pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh wali kota atau bupati berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan. Fungsi dari penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan diantaranya adalah pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, dan sebagai pengendali tata air serta sarana estetika kota. Mengingat RTH memiliki fungsi yang sangat baik, sejauh ini pengembangan RTH di Bangka Belitung masih tergolong baik. Kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kategori sangat baik dengan nilai indeks kualitas udara di tahun 2017 sebesar 94,97. Upaya pengembangan yang dilakukan adalah menjalankan strategi dengan dilakukannya pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saya pikir Pangkal Pinang lumayan ya, lumayan baik Pangkal Pinang tuh kalau di kalau persentasenya saya tidak terlalu ini, kita tidak terlalu ini, tapi secara sekilas selintas kalau kita lewat Pangkal Pinang itu pada beberapa lokasi memang masih hijau kan, dengan pohon-pohon peneduh di pinggir jalan, kemudian ada taman kotanya ya. Itu salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai taman. Karena ada dua, ruang terbuka hijau ini dia bisa bentuknya taman bermain, lapangan olahraga. Intinya di suatu tempat yang ada masih hijau-hijauannya. Apapun lokasi itu mau dimanfaatkan sebagai apa oleh masyarakat, tapi yang penting ada tumbuhan hijau, itu ruang terbuka hijau. Artinya ketika, jadi konsepnya gini, lingkungan itu apabila dia terjaga, dia pasti punya potensi untuk dijadikan tempat wisata, makanya disebut ekowisata itu. Di sana ada jasa lingkungannya. Yang paling real kita lihat, coba lihat sekarang kalau kita di kota-kota, orang selalu bikin taman. Surabaya itu terkenal dengan tamannya.
dia dapat penghargaan dari luar itu ya karena bisa mengalokasikan ruangnya untuk ruang terbuka hijau, taman-taman. Itu artinya semakin banyak ruang terbuka hijau kita, kota itu akan semakin baik. Seperti yang telah diketahui sebagai payung hukum, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah lalu membuat permen sebagai teknis pelaksana melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Hingga kini penataan ruang terbuka hijau di Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkal Pinang, sudah cukup baik, di kisaran angka 11% meskipun target berdasarkan undang-undang adalah 30%. Harapan kita pemerintah kabupaten kota, kemudian masyarakat yang ada di kabupaten kota, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kota itu ikut bergerak bersama. Bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita kemudian memelihara lingkungan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan sesuatu yang lebih ini ke terhadap lingkungan. Intinya kita bergerak bersama. Provinsi dalam hal ini meskipun tidak punya wilayah, tapi dia fungsinya koordinasi, kami tetap serius mengkoordinasikan itu. Saudara, keberadaan ruang terbuka hijau tentunya memiliki banyak sekali manfaat. Lantas, apakah hanya ruang terbuka hijau yang memiliki manfaat dan peran penting dalam pengendalian penataan ruang di sebuah daerah? Tentu saja tidak. Ada faktor penting lainnya, yaitu faktor sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan pengendalian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yaitu dengan cara melakukan berbagai kegiatan di lingkup ruang terbuka hijau, sehingga ruang terbuka hijau dapat menjalani fungsi sosial, estetika, dan lain sebagainya, serta dapat menjamin ketersediaan air bersih dan juga sirkulasi udara di daerah tersebut. Taman kota merupakan ruang di dalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada di dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota juga perlu mempertimbangkan kenyamanan audial akibat kebisingan kota dengan penanaman tumbuhan yang dapat membantu mengurangi polusi suara kendaraan bermotor. Dari aspek termal, taman kota dipertimbangkan mampu mengurangi ketidaknyamanan termal yang diakibatkan oleh iklim setempat, dan dari aspek kenyamanan visual, taman perlu ditata indah dan secara estetika baik. Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum, dan atau perseorangan, baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran masyarakat swasta dan badan hukum dalam penyediaan RTH publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH. RTH di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang ini, kita melihat di Pangkal Pinang bahwa sangat minim sekali ruang terbuka hijau. Dan juga banyak juga isu-isu yang mencuat terkait RTH di Pangkal Pinang ini. Salah satunya kemarin soal jual-beli tanah itu ternyata ruang terbuka hijau. Nah, menurut kami ini suatu kelalaian dari
pemerintah untuk menginventarisir aset-aset daerah terkait ruang terbuka hijaunya. RPJMD Kota Pangkal Pinang 2018-2030-an itu kan. Nah, di sana terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, menurut kami langkah awal dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, tetapi agak sedikit terlambat menurut kami, itu harus dari dahulu, harus dari kebijakan sebelumnya. Nah, saat ini ya penguasaan RTH, penguasaan ruang di Bangka Belitung ini sudah sangat melebihi kapabilitas daya tampung dan daya dukung lingkungan. Minimal kan 30% alokasi RTH di kota. Nah, yang mana RTH ini sangat berfungsi untuk menjaga kelangsungan ekosistem, terutama bahwa di kota ini kan isunya itu kan banjir dan sebagainya. Nah, di banjir ini kan merunutnya ketersediaan ruang terbuka hijau, ketersediaan daerah resapan air. Kalau RTH-nya nggak ada, bagaimana air akan melakukan fungsi hidrologinya? Peran masyarakat penting dalam melihat kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Semuanya itu hulunya itu kebijakan. Kalau kebijakan salah, otomatis kedepannya juga implikasinya juga negatif juga ke masyarakat. Nah, terkait RTH ini juga untuk mensosialisasikan ke masyarakat terkait pembangunan kedepannya, termasuk RTH juga harus melibatkan masyarakat. Selain sebagai penghijauan kota serta sebagai lahan resapan air hujan, ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang spesifik serta sangat penting, yaitu sebagai sarana interaksi sosial dan budaya masyarakat perkotaan. RTH berfungsi ekologis yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota. Seperti RTH untuk perlindungan sumber daya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. Indeks Kualitas Udara atau IKU di tahun 2017 adalah 94,97. Maka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam kategori baik dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung atau DDDT lingkungan masih berjalan dengan baik. Beberapa kabupaten kota ada yang telah menyiapkan dokumen Master Plan RTH Kawasan Perkotaan, ada yang terlibat dalam program pengembangan kota hijau atau P2KH. Namun, ada juga yang belum mempersiapkan program RTH di wilayahnya. Upaya melakukan sinergisitas dalam pelaksanaannya, gubernur selaku pimpinan daerah provinsi dengan pimpinan kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh peraturan daerah pada RTRW wilayah administrasi di 7 kabupaten kota. Ya, makanya sebenarnya kenapa pemerintah kota melakukan itu, menetapkan satu kawasan itu kan sebenarnya ada juga fungsinya. Ya, pertama untuk penyerapan karbon dioksida, polusi yang diakibatkan oleh pabrik dari kendaraan bermotor juga. Ini salah satu adalah sebagai serapan air Kota Pangkal Pinang. Nah, kenapa kita menetapkan itu? Supaya nanti ketika terjadi musim kemarau, minimal kita tidak terlalu mengalami kondisi yang parah. Kan gitu, karena masih banyak ruang terbuka hijau yang ditanam tumbuhi, ini menjadi salah satu sektor ataupun sumber dari serapan air itu sendiri. Nah, jadi makanya kami berharap juga ya untuk ke depan ini pemerintah juga harus lebih wanti-wanti ketika memberikan izin khususnya untuk pengembang. Ya, apakah itu di wilayah RTH ataukah itu di wilayah resapan air. Nah, ini harus dikaji lebih serius, jangan sampai nanti ketika masa-masa
musim penghujan ataupun musim kemarau kita mengalami satu permasalahan yang serius kan gitu. Nah, ini mudah-mudahan lah bisa dimaklumi dan bisa dipahami oleh pemerintah kota Pangkal Pinang khususnya kan itu. Saya sendiri selaku ketua DPRD sudah berkoordinasi ya dengan kepala daerah, wali kota terpilih. Nah, kita sepakati masalah-masalah yang ada di Kota Pangkal Pinang ini minimal harus kita lakukan gerak cepat ya untuk penyelesaian ya, karena penyelesaian ini pun juga kita harapkan bisa memberikan ruang gerak bagi kita untuk mengejar ya keinginan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai RTH itu sendiri. Nah, seperti penetapan kawasan hutan kota ya, kemudian penetapan kawasan RTH Kerabut ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita selesaikan dulu. Tetapi untuk ke depan kita sudah berkoordinasi. Nah, ini mudah-mudahan tetap akan berjalan. Ya, koordinasi tetap selalu berjalan. Nah, kita akan mengawasi terus ini. Ya, kita akan mengawasi terus supaya keinginan masing-masing dari eksekutif dan legislatif ini dalam hal memberikan udara yang segar bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang, pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat Pangkal Pinang ini bisa berjalan dengan baik gitu. Masifnya pembangunan baik perumahan maupun perkantoran di daerah kota membuat semakin berkurangnya lahan atau ruang yang diperuntukkan bagi publik atau yang disebut ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau sering dimanfaatkan sebagai resapan air, pertamanan, atau untuk kegiatan publik lainnya, sehingga setiap pengelola wajib mengikuti peraturan yang mewajibkan membuat ruang terbuka hijau atau RTH. Upaya pengawasan dan sosialisasi terus dilakukan oleh Dinas PU Pangkal Pinang, diantaranya dengan terus mengawasi apabila ada beberapa oknum yang membandel dalam implementasi peraturan dalam pengembangan RTH. Ruang terbuka hijau ini diatur dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baik undang-undang maupun perda provinsi kabupaten kota. RTH ini adalah kewajiban kita di daerah pada saat kita menyusun tata ruang. Ini kronologisnya dulu. Sehingga RTH ini menjadi wajib dikarenakan kita wajib mengatur RTH. Nah, untuk Pangkal Pinang sendiri, RTH ini sebenarnya sampai dengan tahun 2030 berdasarkan amanat undang-undang 10%-nya privat, kemudian 20,3% itu adalah untuk publik. Nah, bagian daripada perumahan yang mengajukan izin atau rekomendasi teknis yang kami keluarkan itu adalah bagian yang 20 termasuk 10. 10 itu mereka kalau menyediakan kapling-kaplingan untuk perumahan itu 10%-nya harus disisihkan dulu untuk privat. Kemudian 20%-nya. Yang 20% ini adalah kita tetap mengacu kepada aturan-aturan. Sebagai contoh, itu ketika mereka mengajukan RTH untuk publik, itu jangan di daerah-daerah hok-hok yang sudah jelas untuk mengakses daripada RTH itu sendiri susah. Nah, bagaimanapun kalau sudah ditetapkan sebagai RTH, mereka nanti harus menyerahkan itu kepada pemerintah. Sekarang kami sedang PK, peninjauan kembali tata ruang. Dalam tata ruang kami, di Perda nomor 1 tahun 2012 itu, RTH kita itu kisaran 11,4%. Nah, sekarang kita dengan PK ini kita bertambah kurang lebih 0,6%. Artinya 12% daripada luas wilayah Pangkal Pinang. Kita sudah menuju ke sana, sampai dengan 2030 itu harapan kita target nasional sesuai dengan amanat undang-undang itu di 23% itu
itu akan tercapai. Kemudian begitu juga yang privatnya, yang itu kan yang publik, yang untuk kepentingan publik itu. Dengan dibangunnya RTH, efek yang dirasakan tidak hanya bagi jantung kota, tetapi langsung dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya, ruang terbuka hijau ini, khususnya bypass, sangat banyak sekali manfaatnya. Yang mana dulu taman ini, karena dekat dengan rumah itu tandus sekali dan sangat jarang orang berkunjung ke sini. Nah, setelah adanya taman ini, sangat menarik wisatawan, khususnya keluarga. Kenapa keluarga? Karena di sini tersedia taman bermain anak-anak yang mana bisa menarik peminat untuk ke sini. Dan juga di sini ada permainan bebek-bebek. Nah, tentunya itu menarik para wanita atau pria yang mempunyai pacar untuk segera berkunjung. Di sini ruang terbuka hijau sangat mengurangi polusi tentunya. Kesadaran dalam menjaga lingkungan itu sangat penting. Karena kenapa? Jika lingkungan ini tidak dijaga, tentunya akan banyak sekali sampah dan wisatawan pun akan malas sekali untuk berkunjung jika dipenuhi sampah. Keberadaan taman kota ini sangatlah baik, terutama di pusat kota Pangkal Pinang, karena ini adalah pusat kota Bangka Belitung, yang mana orang juga tahu ini adalah bisa dijadikan ikon untuk Bangka sendiri. Meskipun kualitas udara di kota Pangkal Pinang sudah sangat baik, namun semua pihak tidak boleh terlena akan kondisi ini. Upaya pemeliharaan, perawatan, dan peningkatan merupakan faktor penting agar amanat undang-undang tentang ruang terbuka hijau dapat terus dijaga. Tentunya beberapa aspek sangat diperlukan dalam memanfaatkan keberadaan ruang terbuka hijau dalam suatu daerah. Tidak hanya sarana dan prasarana atau fasilitas yang tersedia dalam lingkup ruang terbuka hijau tersebut, tetapi juga ada daya tarik untuk memaksimalkan ruang terbuka hijau itu yang dimulai dari diri kita sendiri. Demikian Indonesia Membangun kali ini, Reza Sanjay pamit, sampai jumpa.